dengan degeneratif kronis gitu kan, sekarang trennya juga terus naik gitu kan. Kemudian tawar yang lemah untuk mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan. Jadi kalau kita bukan orang medis ya Bapak Ibu, kecuali dari teman-teman dari medis pasti mengetahui tersebut. Kemudian makin maju, kemudian banyak penelitian-penelitian yang menghasilkan teori-teori yang dulu kita sering mendengar banyak yang ketika bersalin itu normal, sekarang kan sudah bergeser. Belum ada CKR gitu, bisa jadi orang masuk ke rumah sakit dia harus yang tadinya dia mungkin masih punya harta benda gitu, maka sudah tidak ada kan, seperti itu ya Bapak sekalian. Oleh karena itu perlu yang namanya sistem jaminan sosial, jaminan kesehatan nasional BPJS. Sudah menjadi peserta CKR, kita sudah terlindungi biaya pelayanan kesehatannya, terutama brand-brand darah besar atau ada operasi jantung dan sebagainya. Jadi kita sudah di terima kasih. Jadi kegiatan hari ini memang bertujuan untuk mensosialisasikan lebih detail lagi terkait dengan CKN dengan teman-teman sosial media. Harapannya teman-teman sosial media dapat menginformasikan lebih lanjut lagi ke masyarakat terkait dengan manfaat CKN, kemudian apa harga kewajibannya menjadi peserta CKN. Kalau boleh tahu mekanisme CKN sendiri seperti apa sih Pak? Kan CKN sendiri terkait dengan gotong royong dan sebagainya. Jadi memang di program CKN itu kan konsep gotong royong itu yang sehat membantu mereka yang sakit, kemudian yang kaya membantu mereka yang miskin, dan jadi implementasinya bisa bagi mereka yang membayar iuran rutin gitu, maka iurannya itu gotong royong untuk tetangga kita, saudara-saudara kita yang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.